Go, Jacob. Match. Okay, cuba buka muka surat 75. Sukatan kecenderungan memusat. Sudah tu, tadi lama menom buatnya. Buka muka surat 71. Sukatan kecenderungan memusat. Okay, sukatan kecenderungan memusat dia ada 3 jenis. Gelap. Ada apa dia? Median. Lagi satu, mean. Ada 3 jenis. Kita tengok satu per satu. Kita tengok yang pertama dulu. Okay, kita tengok pertama. Apa dia nama mod? Okay, mod ini tidak ada kait mengait dengan mahmud ataupun jumud. Okay. Mod ini adalah apa dia? Mod ialah nilai atau item yang paling kerap berulang dalam satu set data. Apa benda ni ah? Apa bendanya? Apa dia nya? Contohnya. Okey. Tadi semua pergi rehat betul? Semua pergi rehat. Ada yang tak pergi rehat? Okey. Kalau pergi rehat, saya tanya bangun atau angkat tanganlah senang. Nak bangun kan angkat tangan? Okey, tadi pergi rehat. Saya nak tanya kamu, siapa yang minum air kat kantin ada berapa air? 3. Jenis air lah. 4. Okey, yang saya nyatakan ni lah. Ada sirap betul? Sirap lagi? Teh ais. Banyaknya. Teh ais. Oren. Soya. Okey, ini je. Ini je dikira. Siapa minum air sirap? Angkat tangan. So, am tak minum air sirap? Yang saya tanya hari ni je, apa yang ada? Yang kamu bagi tahu ini buat apa? Air apa yang kamu minum? Teh ais. Siapa minum teh ais? Angkat tangan. Teh ais. 1, 2, 3, 4, 5. Teh o ais. Tadi pun cakap. Siapa yang cakap tadi? Ganti ni Milo. Milo. Kamu tadi teh ais. Minum sampai 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oren. Kami minum oren. Seorang. Soya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain tu? Yang lain tu minum air bawa sendiri je. Okey, kita ada teh ais 5, Milo 6, oren 1, 8, soya 8. Yang mana paling banyak minum? Yang kerap minum? Soya yang kerap dia minum. Jadi mood dia adalah soya. Kekerapannya berapa? 8. Itu maksud mood.
Kekerapan yang paling tinggi, yang paling kerap. Contohnya kita nak pergi, nak kamu duduk dekat toilet tu kan. Kamu kira budak tingkatan berapa yang paling banyak sekali masuk toilet? Kamu kira lah nanti duduk kat tepi toilet tu. Tingkatan apa? Satu, tandakan. Tak apa? Lima. Nanti baru kamu akan tahu. Itu tujuan statistik ni, belajar ni untuk kamu tahu. Jadi makcik, bila kamu dah ada senarai yang macam ini, mood ni yang paling kerap adalah soya. Jadi besok makcik tu boleh buat, kalau dia punya tangki air tu, dia tengok statistik yang paling banyak minum air soya kan. Jadi dia buat air soya hari ni. Okay, yang paling sikit apa? Air oren. Air oren dia buat air ni je lah, sikit je orang minumnya. Tak adalah membazir, betul? Lagi? Melo 6. 6 banyak sikit. Gitu. Pada itu contoh penggunaan dia. Boleh agak lah. Betul? Tak adalah. Ini kamu buat air soya sikit. Lepas itu air oren banyak. Lama membazir lah. Dan tak suka, ramai yang tak suka minum air oren. Tapi air oren kamu buat banyak, air soya kamu buat sikit. Faham? Jadi mood tu tahu? Mood tu apa? Mood tu soya. Tahu mood tu apa? Nilai atau item yang paling kerap berulang dalam satu set data. Boleh? Kamu tahu dalam kelas ni saiz kasut kamu yang saiz apa yang paling kerap? Tak tahu kan? Okey, tak payah buka kasut, tak payah tengok. Kan saya pening. Jadi kalau saya sebagai penjual kasut, kalau koperasi tu nak jual kasut kan, dia akan agaklah mana yang perlu saiz berapa, yang perlu banyak, saiz berapa yang perlu kurang. Kamu pakai saiz kasut berapa? 8. 10. Kalau 8 dan 10 yang banyak, takkan kamu buat 13 banyak semua pakai macam McDonald's ke sebesar. Boleh, itu maksudnya, maksud untuk mood. Okey, kita tengok contohnya ini. Kita buat secara lisan saja ya. Umur sekumpulan sukarelawan. Dia ada 25 30 26 30 28 30 26. So mood dia berapa? 30. Mod dia 30. Kekerapan dia berapa? Kekerapan. Berapa banyak 30 umurnya tu? 1, 2, 3. Boleh? Bukan berapa kekerapan yang kamu nak 30. Faham? Mod dia 30. Kekerapan dia 3. Nilai wang yang diremakan oleh 8 orang penerima kepada Yayasan Kanser Malaysia. Mod dia berapa? 100 ya? Kekerapan dia? 1, 2, 3. So mod dia 100, kekerapan dia 3. Saiz baju 10 orang guru. Mod? M berapa? 1, 2, 3, 4. S? 1, 2, 3. Jadi mod dia? M. Kekerapan dia? 3, 4. Kekerapan dia? 4. Okay? Kalau dia dalam jadual macam mana? Kita tengok yang ni. Tentukan mod bagi bilangan penumpang dan kekerapan dia. Mod dia berapa? Mod dia berapa? Tengok yang paling kerap adalah 16. Jadi mod dia 4. Kekerapan dia 16. Boleh? Yang ini pula. Ni macam kita buat je tadi. Mod dia berapa? Mod dia kopi. Jenis minuman. Mod dia yang mana? Kopi. Kekerapan dia? 60. Senang kan? Senang aja. Mod adalah yang paling mudah. Okay, mod yang paling mudah.